terus. Kalau anda belum tengok lagi video sebelumnya, sila cek dulu video sebelumnya baru anda sambung di video ini. Kalau tidak, anda tak tahu apa yang jadi dan apa yang tak terjadi. Okay, kalau anda nak tahu, kalau anda nak tahu di video sebelumnya, kita akan mendapatkan kereta ni, guys. Sangat OP guys kereta ni untuk beginner-beginner. 417 horsepower. Macam biasa, kita orang kalau panjang sangat, nanti kita orang akan post. Kita orang akan tunjuk satu lagi. Iya. Macam biasa, bro. Supaya kita boleh tunjukkan banyak perlawanan, you guys. Saat ini kita orang akan tengah-tengah ni. Macam dah kedua, tiga. Mana kita orang akan dah nak maghrib. Oh, ini memang kita akan jumpa sekali race, guys. Kalau anda perasan. Kereta tu kereta kita selalu jumpa. Infinity. Yep. Infinity buat dekat Jepun. Baru saya tahu ni kan yang nama lain. Sebab nama dia bukan nama Jepun ni. Toyota tu dia tu lah. Nissan tu. Nissan tu. Dia memang kecap bila beli pusing. Nampak ni. Gitu. Nampak kecap bila. Nampaknya tayar dia dah turquoise. Dan dekat-dekat dengan hijau. Dia dah biru, biru gelap gila. Maksudnya dah okey. Maksudnya itu yang baru. Maksudnya dia akan semakin kuda-kuda-kuda. Pertama dia warna hijau, kemudian warna kuning. Tak apa. Kita tu babas-babas awal-awal. Tapi nanti akhir kita tengok siapa pemenang. Saya lah. Okey, kalau nak tahu, kami akan mendapatkan satu kereta. Kalau kami dah habis main. Main apa je? Kalau anda baru je datang ke channel kami atau baru je dah beli semua punya video yang ni, anda tengok dulu yang sebelum-sebelumnya. Kalau anda belum tengok, anda pelik. Kenapa kalau kita habiskan kat kereta-kereta? Memang biasa macam tu. Tengok dulu kat video sebelum-sebelumnya. Baru anda faham untuk anda tengok kat video sini. Maksudnya anda boleh tengoklah video sebelum-sebelumnya ni. Kalau anda baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, guys. Dan pengetahuan kami, banyak orang tengok kami subscribe. Ya. Seperti itu kat video-video kita ada 1,000-1,000. Tapi anda perasan kita punya subscriber tak sampai 1,000 pun. Hinggalah subscribe. Kita pakai top speed. Kami tak boleh cuba lagi top speed. Bagi kita kena habiskan dulu. Nanti kan dia halang kita tak boleh buat apa-apa. Kita akan post dulu. Kita akan jumpa di lap terakhir. Okay, kita dah lap try, guys. Ada satu kereta kat mana. Tapi dia agak jauh juga. Okay, guys, kita dah disahkan finisher. Okay. Yes. Apa? Apa yang ku rasa? Point ranking 40 tambah 10 jadi kita dapat 21 lagi. Masa cepat masa. Dah race kelima ya, guys. Dah 47,000. Kita dapat 35,000. Yeay! Kaya gila, guys. OP gila, guys, kereta ni. Dekat X, kita dah tak ada masa untuk tunggu. Kita nak tok kereta baru kita apa. Ada yang 82,492. Banyak. Kita sungguh banyak. Itu boleh beli kereta apa tu. Banyak gila. Okay, lepas ni kita nak ke F. Pakai Nissan. Nissan. Mungkin Mazda RX7. Oh, bukan Nissan Skyline eh. Oh, Nissan 350Z Concept LM. Let's car. Saya kita kan tak ada bunyi type. Kalau dia FR memang sesuai dengan type kita, kita akan boleh guna. Kalau dia FR lah, kalau dia bukan, menang. Kita dah menang, guys, akhirnya. Kita biar dulu dia save. Dia akan save ke mana? 82,000, guys. Memang gila dia power. Dia kena tengok part. Kita tengok power dia. Dan rasa 507. Astaghfirullah. Semakin lama semakin hebat, guys. Dia kena tengok dia punya tok dia FR. Okay, oh. Sini kita nantikan, guys. Terus, guys. Tanpa membuang masa. Tengok dulu, guys, dia punya tu.
tunjuk. Ni tak letak. Tak, sepatutnya dia. Sepatutnya dia tunjuk. Okay, kita dah pakai dah. 507 horsepower. Yes, ni akhirnya kita buka memang OP gila. Kalau kita tahu macam ni, kita tak payah beli je Mazda tu. Kan? Kita nak beli standard of sports tyre je kita beli sekarang. Dia akan jumpa lagi sebelum kita boleh. Okay guys, kita orang dah beli dah. Tyre soft. So, kita boleh begini. Kalau tyre soft, rupanya harga dia lagi mahal daripada tyre hard. Yep. Okay, ada berapa banyak? Kita tahu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada lagu nak check up. Tapi ini sekarang ni lap dia sikit-sikit. Jadi kita boleh cepat-cepat guys. Jadi mungkin yang ni kita akan rakam semua. 1/2. Sebenarnya lap pertama pas nanti masa dah lap itu kita akan rakam separuh tu. Oh ada BMW guys. Z4. Sebenarnya saya rasa Z4 ni kereta yang tak ada bumbung tu. Yep. Eh, ada Mazda RX7 guys. Berharap bukan RX7 yang laju. RX7 lama guys. Yang kita ada tu, yang boleh-boleh kita tu. Yang berharga sebenarnya. Nampaknya keren macam susah ya. Bentuk macam pelik. Pelik-pelik gitu wey. Mesti selaju gitu ya guys. Wey, tak boleh buat pelik. Ni BMW Z4 dekat depan. Wow, 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 BMW di depan sana. BMW di lead, di leading. Dia best kau. Kenapa dia gelap tori? Afif tu memang dia selalu gelap tori. Oh, ni BMW Z4 ni dia ada bumbu juga. Dia macam ni lah. Afif tu tak ada bumbu kan dia boleh ada bumbu, tak ada bumbu tu kan. Saya rasa kena. Dia pasal bumbu. Nanti terbang juga. Alah, ni Z4 ni saya rasa sama macam yang cornering tu. Macam yang kuning. Kita nak elakkan daripada tengah-tengah belakang. Oh, Nismo tu tempat tuition untuk tu Nissan. Terima kasih. Center rasa sebelah lagi Nissan kat atas tu. Sebelah di Nismo. Banyak peminat kita eh. Banyak peminat ini. Kita lanjut biasa. Kat belakang beta kita buat atas Nismo. Nismo Zack. Bukan Nismo zombie eh. Kita dah dekat dengan gaya sebelah airan. Tapi belum lagi habis. Lain-lain kalau reverse lagi pening lah guys. Bila kita punya otak dah fikir yang bukan reverse ataupun kita kalau kita main yang reverse dulu, jadi kita akan fikir yang tu dulu. Jadi bila kita dah main yang arah lain, jadi kita dah pening kepala. Kita dah biasa yang ni kan, setelah yang reverse, aku pula tak tahu dah apa. Macam post tak pernah fikir. Macam post tak ada yang pening. Okay, kita akan post dulu, jumpa di okay guys, kita nak sampai guys. Sorak pokok guys. Pusing tadi sebenarnya lepas kami off camera tu saya kan bawa lagi tiba-tiba dia pula accident dekat pagar tu macam biasa saya cakap semalam. Macam tu lah kita lagi. Akan lepas kita belok tu belok yang macam peta tu kita akan habis. Tapi saya tak rasa itu top speed pun sebab dekat apa tu Toyota tu pun dia pun top speed lagi tinggi. Ya saya rasa tu lagi tinggi. Kita teruskan lagi. Bila dah dekat laju ni senang kan nak naik. Tak perlu nak banyak update. SSP tak boleh tambah apa tu. Kecuali nak tayar. Tayar yang penting. Kita orang suka-suka cakap tayar walaupun tayar tu tak sesuai dengan tayar tu. Kita suka-suka tayar sebab dia punya HP tinggi. Kalau dia punya HP rendah, kita guna lah kereta sebelum ni kan. Sebab ni kereta paling hebat setakat ni. Dia telah mengambil takhta Toyota tadi tu. Okay,
Dia ni kat track kelas. Saya lebih suka kat track daripada city cross. Sebab tu yang dah tahu. Pasal nanti Toyota kan ni 4-wheel drive. Jadi kita boleh guna untuk 4-wheel drive punya track. Tapi kita kena tukar tayar balik. Tukar tayar ke 4-wheel drive. Kau dia pakai tayar stand tu. Dia tak tukar 4-wheel drive. Mana ada kayu 4-wheel drive? Itu drive train dia. Dia memang dah 4-wheel drive. Cuma mungkin kalau dia kena guna stand tu, dia kena tukar lah kan. Sebab tu rasa kita guna sport. Dia drive duit. Yes, macam biasa. Faham. Kita memang akan selalu guna guna jodoh-jodoh ni sebab kita akan graduate berjuta-juta kali. Ada, berada. Cuma ini macam dia jauh sikit daripada tempat graduate. Okay, mungkin kami akan tunjuk soalan tu je, select. Sebab ada tiga lap. Select. Okay, ini pusingan graduate. 3, 2, 1, stop. Kenyak. Kalau track ni dia pendek sikit. Tekan minyak tu. Dan track ni last minyak 20 saat. Dia boleh lah. 20 minit. Kita tengok kereta laju. Tak ada orang kita jauh belakang. Ada ingat tak daripada episode sebelum ni kita buat guna track ni. Dan dia orang tu kita jauh jauh. So kita akan pause dulu. Dah ada apa okay, kita dapat nombor 1. Finish. Easy. Kita tinggalkan dia lebih daripada 5 saat itu. 5 saat. Okay, tu. Cuba kalau 10 lap macam dekat Japanese tu. Berapa saat kita ni kan? Sak semangat. Main. Ni leceh sikit kita kena keluar. Saya rasa kita sempat miskat FR dalam episode ni. Kalau kita satu lap plus satu lap plus satu. Memang akan sempat. Dua lap je nampaknya kali ni memang dua lap. Yang tadi tiga lap. Saya rasa dia sampai dua, tiga. Maksudnya lagu Nasika akan tiga. Ataupun empat. Sebab lagu Nasika tu dia panjang ya track dia. Ya. Okay, special stage. Oh, track. Dia macam sikos. Dia ada kat supply sen. Ya. Sampai saya tanya yang kedua atau ketiga. Sebab saya rasa tracknya akan panjang. Mungkin kami akan post dulu ya. Kita akan post dulu. Tapi macam tak panjang sangat. Tapi boleh kan? Tapi kita bantai dia dulu. Program saya ingat sebab saya selalu asyik-asyik dengan tak sebab dia. Saya selalu save file. File dia dekat track ni. Sebab saya tak apa. Apa benda track yang panjang dia akan menjadi pendek bila guna tulisan ini. Tapi mesti ada kereta lagi apa benda ni satu yang nanti. Ini pun dah 500 horsepower. Maksudnya memang laju. Maksudnya kalau kereta bebek pun 800 kan. Maksudnya kita dah menghampiri dengan kuasa yang bebek. Kita. Tajam. Mesti itu biasa. Tajam. Tapi tak ada tajam macam gunting. Itu tak dikonang. Itu memang kena guna basikal. Kalau tajam macam kakus tak di Almofi pun tak bisa. So, dalam game ni ada beca guys. Tapi kita tak akan pernah guna beca untuk melawan yang ni. Saya tak tahu macam mana. Saya pernah berlumba, lepas tu saya pusing ke sana. Jangan pusing. Buka. Kita dah nak habis. Okay guys, kita dah habis. Lepas tu saya, 29 milisekin. Kita tinggalkan belakang. Sampai. Easy gila bila dia tulisan. So, kita kena kita akan main keempat. Kita dah nak habis tak, Ifan? Jadi, lepas ni, MR. MR kita tak ada. Ada. Saya rasa tak ada. Kena beli kereta baru. Tapi kita banyak je guys. Kita boleh beli kereta baru. Kereta baru. Kereta section. Tapi sebenarnya kalau kita main satu cup tu. Sebenarnya kalau macam kita masukkan cup
FF kita kena berkereta FA. Bila kita main FA kita kena berkereta MA. Selalunya lah. Tapi sekarang kita main kat pergi ni kan, jadi mestilah kereta dia tak sehebat yang sepatutnya. Saya kena seka 2 lap sahaja. Seka sebab saya ingat saya kena seka ni. Tak, saya pernah pergi 226. Bukan 228. 228 tu dah fail guys. Okay. Ini ialah lagu ni seka. Lagu kita nyanyi lagu guys. Alah, semua ni menembus. Kita tinggalkan dia dalam skrip kita. Itu guys. Okay, orang semua ni. Dulu, kalau anda tahu, kereta Honda kita, spek kita rendah kan? Sekarang spek kita telah tinggi. Alah, magic kita dulu ni tolak-tolak kita. Sekarang kita tempat tu. Mampus. Kenapa saya rasa macam ini lagu nasihatkan lagi pendek? Macam mana? Kalau anda perasan ni bentuk dia, anda perasan ni bentuk macam kepala orang mendongak. Yang macam menggunung tidur hidung dia. Bawah tu dagu dia, pas buat tu lagi tekak. Kepala orang petak. Kita dah nak lalu ke hidung orang ni. Ini lalu yang pasal sekarang. Lalu kalau anda masih beginner, anda perlu kaji dua tempat ni. Sebab dia sangat susah ya. Kalau anda bawa laju-laju, nanti anda tak pasti tidur pada pusing pasal anda. Kalau main lesen, file ataupun anda terbabas. Jadi kat situ dia susah sekali laju. Kecuali orang tu memang dah tahu dah jalan ni. Kereta ni dah dapat gold dah. Terlebih-lebih gold dah. Diamond ni. Okay, kita mampus dulu. Kata tau. Okay guys, kita nak sampai tempat tu. Dekat tempat lurus tu. Sana jalan belakang sana ada. Sana jalan belakang ada. Saya rasa ini best lap. Mantap. Mantap guys. Okay, kita sampai 140 pun. Yang cepat sebab dah dapat platinum. Kalau kita tu dapat platinum. Memang platinum guys. Memang ini. Okay guys, kami post dulu. Okay, tadi ada masalah teknis. Tiba-tiba ada saya. Saya akan buat macam ni. Saya tiba-tiba. Kita dah sampai ke tu. Track terakhir ialah driving park. Cuba kalian teka berapa kali lap driving park? 4. Banyak. Mungkin kami akan tunjuk satu lap, lepas tu kami post sampai 4 lap baru kami akan sambung balik. Yeay. Okey. Jack ni macam pelik sikit eh. Pendek.
kan? Okay, mungkin sampai di sini saja video kita pada hari ini. Selamat tinggal. Okay, kita tak dulu lah. Ini kita dah jadi. Jom kita naik batu. 81,962. Okay, kita nak dulu cerita. Baru kita tamatkan video ni. Tamatkan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share kepada kawan-kawan. Okay, kita dapat kereta Nissan Skyline 200 GTB. 200 ke 2000? 2000 GTB S54A67. Okay. Mungkin sampai di sini sahaja video kita pada hari ini. Selamat tinggal. Dadah.